Hai guys, balik lagi bersama dengan Denny. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita, gameplay Train Station Renovation. Hey guys, kita langsung saja ke gamenya. Lanjut ya. Oke, kali ini aduh gatel mata gua. Oke, maaf, sorry. Kita langsung saja ke gamenya ya. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kalau bisa dari awal sampai akhir kalian nonton ya. Kita lihat keseruan Denny main renovasi stasiun kereta api ya. Oke, kita akan ambil dulu skopnya, kita taruh aja di depan sini. Lalu kita akan beres-beres. Oke, kita akan cepat-cepat membereskan biar akan dapat gajinya lebih cepat juga ya. Oke, kita bersih-bersihin. Oh ya guys, sebelumnya mempelajari yang kemarin-kemarin dan ini jendela kita gak usah langsung perbaiki ya. Jadi kalau mau buang sampah tinggal lewat jendela saja guys, ya lebih cepat. Guys, ini kayu ada kampak, kampakin aja lah ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini kita akan taruh yang ini aja lah ya. Nah, kita buka-bukain di sini. Guys, kita buang-buang ini sampah-sampah yang ada di sini. Lalu sip, ini pick up untuk apa? Kalau bisa dihancurin, hancurin aja lah ya guys ya, biar nggak kepenuhin tempat sampah ya. Okay, ini juga nggak bisa. Nah, ini hancurin semuanya. Sip, mantap. Lalu di sana. Oke, di sini gua akan taruh tempat sampah kali ya. Mixer. Nah. Oke, yang di sini gua akan pakai ini. Sip. Nah, ini kita kampak aja nih di sini ini. Kayu. Kalau kayu udah kepikirannya hancurin aja udah ya. Ini hancurin enggak? Oh, enggak bisa. Oke, kita beres-beres sini dulu, tong sampahnya udah tidak berguna. Wow, ini besi ya, besi bisa dikampak gak? Huh? Oke, ini kita jual-jualin aja nanti biar kita dapat duit ya. Oke, kita ini beres-beres dulu ya yang kotor-kotor. Jadi gak hanya di dinding saja ya, kita beres-beresin di bawahnya juga bisa kita bersihin ya. Oke, gua bersihinnya mencrok sana mencrok sini ya. Yang penting semuanya bersih ya. Oke, udah selesai. Sampah-sampah nanti saja. Oke, di sini sudah. Oke, ini langsung kita bersihin gambar-gambar kita hilangkan ya. Ini juga sama. Nah, ini kita buka saja. Nah, sip. Oh, penuh dah tuh. Jadi tanpa kaca ya. Bling. Oke, sip. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan beres-beres ini ya. Dinding semua kita bersih-bersihin. Oke, nah, lewat ini. Mantap. Oh, ini kok belum ya? Aduh, kelewatan ya. Oke, kita akan... Ini Tina, anak siapa lagi nih ya?
Oh, cowoknya nih yang nulis-nulis saking cintanya sama si Tina ya. Tulis I love you Tina. Masih kecil loh. Ini gambarnya masih kecil ya. Apa yang gambar orang dewasa juga ya? Dewasa tapi pemikirannya masih anak kecil kali mungkin ya. Jadi gambarnya juga anak kecil kali. Nerka-nerka aja lah ya. Oke, kita bersih-bersihin semua. Sip. Lalu nah itu masih ada. Oh ini juga kali ya. Wah hampir lupa nih. Yang kecil-kecil ini yang bikin takut belum selesai misinya ya. Oke. Beres-beres. Lalu udah semua. Oh ini belum nih. Oke. Gambar devil ya. Hai. Lanjut. Kayaknya sampai di sini dulu kali ya. Atau beres-beresin ini aja dulu ya. Nah. Kotor-kotoran yang di dinding kita beres-beresin dulu yang kecil-kecil. Oh, ini masih banyak ya. Wow. Sip. Udah ya. Oh, ada lagi di sini. Banyak banget beresinnya ya. Mantap. Ah, udah beres. Lalu di sini Nah, ini banyak banget nih. Kita hancur-hancurin aja kayunya biar kita enggak kebanyakan beres-beres ini ya. Nah. Ini enggak bisa. Hai. Udah ya. Ini mungkin ini pakai ini. Kita akan beresin beling-belingnya. Kemungkinan kali dapat ini ya, dapat bungkusan jadi beling ya. Jadi kita bisa ini kayak macam ini ya. Oke, kita akan masuk saja ke dalam. Pokoknya tugasnya kita beres-beres dulu ya ya. Hancur-hancurin yang ada terlihat dulu. Nah ini nampak aja dulu ya. Ah ini nggak bisa lagi. Nah. Nah, hancur-hancurin aja nih kayu. Nah. Nah ini masih ada. Oh udah. Udah. Makanannya juga udah. Hai. Sip. Mantap. Ini juga belingan. Beling, ada beling sedikit. Bisa nggak kelihatan juga tuh. Oke, kita bersih-bersihin di ujung-ujung. Sekarang laba-labanya. Oke. Lalu kita beresin dindingnya biar lebih bersih ya. Sip. Lalu di mana lagi dia? Kira-kira kalian untuk game ini bagaimana guys? Lebih enak atau gimana? Lebih enakan hospital atau ini ya? Kalian bisa komen di bawah. Guys, di sini sudah selesai. Kita perbaiki, kita buka. Oke, kita perbaiki, beres-beres semua. Nah ini fungsinya kita akan buang ya. Nah seperti itu guys. Jadi kita nggak harus keluar dari pintu mesti puter-puter ya kan. Nah kayak gini kan enak nih. Nah sip.
Okay, kita buang di sini dulu semuanya. Hai, beres semuanya. Oh, ini belum. Lanjut. Kasih ini udah. Nah, ini belum ya. Masih ada sampah-sampah di sini. Kita buang aja di depan. Oh, ini kita hancurin dulu ya. Sip. Berisik banget ya. Oh ini yang tadi ya, yang harus pakai untuk nyedot WC ya. Oke, nanti kita akan keluarin dulu ini sampah-sampahnya yang ada di sini, yang ada terlihat ya. Hai. Sip. Lalu kita beres ini. Ini juga sama. Di kotor. Oke, kita akan ambil itu untuk mana ya? Tuh. Wah, ketiban nih kayaknya. Yang untuk kop mana ya skopnya? Tuh. Pasan gua udah ambil deh. Lah, elah, jatuh di sini. Aduh. Oke. Jatuh di sana ternyata, guys. Oke, ternyata dia ituin pakai ini untuk biar bisa ngambil itunya ya, bisa ngambil kuncinya ada di bawah di dalam toilet mang gitu. Kayaknya ada yang ngumpet itu. Oke, okay. Oh ya, ini gua akan taruh di mobil lagi kali ya. Sudah selesai pakainya. Lalu kita akan ke sini dulu. Nah, ini belum ya. Kita kampak-kampaknya dulu. Nah, yang kayu-kayu mana? Okay. Beli. Ngagetin gua aja. Suaranya. Hai. Lanjut. Beres-beres dulu. Sarang laba-laba. Mana sarang laba-laba lagi? Hai. Lalu bersihin di sini dulu. Oke, kita pasang-pasanginnya saja kali ya di sini. Apa ruangannya yang diperlukan apa-apa aja. Sip. Kan telat. Selalu telat ya. Aduh, kelupaan. Jarang nyalain lampu. Oke. Okay. Di sini masih belum ya. Kita keluarin dulu. Nah. Sampah-sampah kita keluarin dulu di sini. Ya, tidak terganggu ya. Wow, langsung gede. Oke, di sini dia memerlukan apa lagi ya? Oke, jendelanya kita langsung perbaiki saja. Karena kan udah gak ada yang dibuang-buang lagi ya. Langsung kita beli bangku, meja ada nggak? Oh, ada ya. Oke, kita beli chair-nya dulu. Kantor ini ya, kita beli dua saja ini. Tong sampah kayaknya perlu satu aja. Lalu apalagi tadi ya? Oh, ini tanaman nih. Tanaman dekorasi perlu tiga. Ini aja lah ya, tiga. Lalu di sini perlu ini perlu ini aja kali ya. Satu sama kipas angin dua. Lalu tempat oh mejanya ya. Mejanya itu yang ini aja lah, yang biasa lah ya. Jalan di dua, udah kita pasang saja. Berarti mejanya dulu ya. Kita akan pasang di sini saja. Sebenarnya taruhnya kayak gimana sih enaknya ya? Ini kah? Atau terbalik?
sama aja kali ya. Udahlah, kita taruh sini aja. Atau begini ya, lebih menarik kayak begini nih. Oke, lanjut. Di sini kayaknya ini aja lah ya. Nah, oke, kita taruh saja bangkunya sini. Nah, ini mantep kesana. Oke, lanjut tong sampah kita taruh saja di sini sekali ya. Bisa dua-duanya, bisa buang sampah di depan atau belakang. Lalu ini taruh tanamannya di pojok-pojok saja. Di dekat jendela lah ya. Gini aja. Lalu yang ketiga, gini aja lah ya. Nah, furniture-nya kurang ya. Oh, ini kipas angin gua akan kasih nih. Dia nggak kegerahan. Lalu yang di sini juga. Sip. Lalu nomor 4. Oh, ini ya. Taruh sini lah. Sip. Furniture-nya kurang satu ya. Apa ya? Oh, ini ya. Tempat buku ya. Kita beli satu lagi aja lah ya. Kita akan taruh di sini aja. Nah, sip. Mantap ya. Sudah selesai di sini semua. Oke, kita akan keluar. Lanjutkan beres-beres di sini aja dulu. Oke, kita memerlukan furniture ada 3 sama tong sampah 1 ya. Furniture itu kita kasih aja rak aja lah 3 sama tong sampah. Hai, kita taruh aja jajar di sini. Kayak semacam gudang kali ya. Taruh aja di sini lah ya. Oke, kita akan taruh tong sampahnya di sini saja. Sip, selesai juga di sini. Kita akan beres-beres di tempat toilet. Toiletnya di sini, tempat cuci tangannya ada 3 ya. Oke, berarti tempat ini 1, ini 2, lalu ini 1, lalu ini 2, sama toilet lah ini ya. Oke, kita pasang saja satu-satu. Nah, oke, kiri kanan dulu biar kelihatannya lebih tengah ya. Nah, di sini biar lebih tengah. Nah, mantap ya. Lalu ini untuk cuci, pengeringin tangan, pengering itu ya, cuci tangan jadi biar lebih cepat. Kayak ini untuk sabun-sabunnya ya, kurang ke atas ya, kurang kejajar. Sip. Lalu tempat ini ya, toilet ya, taruh sini saja atau di sini ya. Oke, di sini saja lah ya. Kita paling cocokin. Tuh, keluar sapu. Oke, kita akan taruh di sini. Lalu penutupnya itu begini ya. Ya. Sementara, oh ya, satu lagi aja lah ya. Ini dulu ya, kita tutup. Nah, jadi ketahuan. Nah, lebar dari pintu ini tuh. Sip, mantap. Lalu tempat WC ya, untuk buang air kecil, kita taruh aja di sini. Mantap, tong sampah. Oh iya, tong sampah gue belum beli ya. Sip, satu lagi tong sampah ada ditaruh di sini saja lah ya. Oke, kita sudah makin expert untuk toiletnya. Lalu di sini ya. Di sini kita perlu, wah, bangkunya ada banyak ya. Kita kasih yang ini saja lah kali ya, 8 ya. Oh, ini 4 di tengah atau ini aja ya, 4 di sini ya. Macam-macam aja ya kali ya. Ya,
aja. Lalu di sini kayaknya lebih bagus 4. Kayaknya di tower tengah kali ya. Tengah-tengah gimana nih? Enaknya senyata ya. Udah, ini aja lah ya. Kita tebak-tebakan aja. Oke. Lanjut. Satu lagi mungkin ada di sedikit sini aja kali ya, pojok. Lalu kita beda-bedain gitu bangku-bangkunya ya. Ya banyak variasinya. Oke, kita akan taruh di sini juga yang biasa aja. Sip. Lalu di sini aja kita taruh. Oh iya, pikirin tempat ininya ya. Tempat makanannya sama tempat taruh tiketnya ya. Jangan asal taruh aja nih. Aduh, kelupaan gua. Oke, di sini sudah pasti gua akan pakai bangku di sini. Gua. Okay, lalu beli tempat makanannya ya. Put ini perlu 2. Oke, kita akan taruh di mana nih tempat makanannya. Oke, taruh di sini 1. Oke, lalu kita taruh di sini lagi 1 di sini ya. Nah, di sini aja lah pojok. Oke. Wait, terbalik, coy. Nah, di sini saja. Lalu tempat tiketnya ya. Tiketnya itu yang inilah ya. Kita ngepasin saja di sini paling pojok. Nah, pinglong ya kan, tempat sampah perlu 2. Lebih elegan yang mana nih ya, lebih enaknya ya. Udah ini aja lah ya, sama apa tadi, dekorasi berarti pohon ya. Oke, kita pakai yang atas aja lah ya. Ada perlu berapa, 6. Perlu 6, 2 lagi. Sip. Tong sampah kita akan taruh di sini saja. Kalau cuma 2 mah. Di kanan sini. Lalu tanamannya ya, kita taruh di sini. Seperti biasa penyambutan orang yang masuk ya. Ini juga memperindah tempatnya. Lalu 2 lagi itu di sini kali ya. Sini aja. Oke, lalu di sini mana lagi ya? Nah, sini aja lah ya. Oke, di sini sudah selesai, tidak ada permasalahannya lagi ya. Oke, kita klik i aja. Oh, ini ya. Oke, kita beresin saja jendela-jendelanya, dirapi-rapihin ya. Hai. Nah, yang ini juga belum. Mantap. Ini juga belum. Udah ya, udah rapi. Hai, ini juga. Udah ya, ada lagi kan? Sip. Mantap ya, di sini sudah selesai semuanya. Sudah tidak ada masalah. Lalu kita akan ke sebelah guys ya. Masih ada potong rokok ya. Oke, kita akan renovasi control room ini kali ya. Oke. Ini gak ada yang di-tweet. Kita akan beres-beres dulu tutup dulu ya. Oke, kita beres-beres biar kotor ini. Sip. Ada lagi kah kotor? Oh, ini nih. Salah ya. Oke, di situ di sini masih ada nih. Aduh. Jangan sampai semuanya kelewat ya. Mesti terpantau. Mek mek mek. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita akan ke atas lagi. Ini
kaca udah perbaikinnya gimana? Ah, pakai ini juga ya. Kai, bersih-bersih juga. Talang laba-labanya kita bersihin dulu. Lalu kita akan cabut-cabutin dulu nih kotorannya ya. Wah, wow, gila, kacanya sampai pecah begitu. Oh no, berisik sekali. Bintang 3, iya, gua tahu lah. Oke, okay, kita hancur-hancurin aja nih. Wah, ini nggak bisa. Kita harus bawa keluar ya. Ini bisa nih. Oke. Okay. Ah, ini nggak bisa. Ya udahlah ya, kita akan keluarin saja. Ini belum ya? Oh, belum ya. Sip. Kita keluarin saja, kita buang di sini. Jadi satu sampah-sampahnya di luar ya. Juga sama. Hai, lanjut. Di sini kah untuk kita beres-beres? Lalu ngapain? Oh, ini kita belum beresin ya. Oke, sudah diperbaiki. Ini sudah diperbaiki. Lalu kita di sini perlu electronic equipment 4, lalu sama bangku 2 ya. Bangku dulu lah ya. Bangku yang biasa saja. Ah, yang ini aja lah ya. 2 sama elektronik. Nah, ini. Ini 1, lalu kipas 2. Oh, satu lagi. Satu lagi apa ya? Kopi aja lah ya. Oke, okay, kita taruh saja bangkunya ya. Mungkin kan bisa juga kalau lembur kan bikin aja kopi kan. Aduh, udah ada alatnya kan, nggak usah bingung-bingung lagi kan. Oke, okay, kita sudah pasang ini, lalu kipas angin. Nah, biar pada masuk angin nih. Nah, oh. Ini kenapa nggak ada AC ya buatnya ya? Emang perumahan pribadi pakai AC ada-ada aja sih ini ya. Oke, di sini sudah selesai kah? Kita klik aja ki. Oh, ini masih ada ya? Oh, ininya ya belum di. Ternyata ada lampunya di sini. Aduh. Kai, kita akan beresin saja di sini. Udah deh, nggak untuk keluar-keluarin barang lagi ya. Sudah tidak masalah. Oh, ini kenapa kelewat ya? Padahal gua udah apa bersihin tembok di sini masih ada. Aduh, bisa kelewat terus ya. Oh, ini masih ada. Kai, ini udah beres ya di sini ya, perfect ya. Nah, kaca-kacanya juga udah berbaiki, udah tinggal sampah-sampah doang yang ada di sini. Lalu repair the railroad daerah sekitar sini kah? Oke, kita akan tampak aja nih. Nah, buang aja ke sana ya. Sip, ini kah? Oh iya. Oh, perlu kunci Inggris ya. Mantap. Oke. Okay. Lanjut ya. Sudah lama juga kita untuk renovasi-renovasi ya. Nah, ini kita akan oh, di sini juga gua belum pasang-pasang ya. Apa gua akan beres-beres saja dulu kali ya guys, untuk buang-buangin sampah, baru kita akan pasang-pasangin bangku-bangku yang peralatan ada di sini ya. Kalau yang di dalam kan udah selesai tuh, yang di luar yang belum. Oke guys, ini gua akan buka-buka beres-beresin semua sampah yang ada di sini.
nanti gua akan balik lagi guys ya. Oke guys, gua balik lagi, gua udah selesaikan semua sampah-sampah ya. Lalu gua udah membeli barang-barangnya, tinggal pasang-pasang saja biar mempersingkat waktu ya. Ini gua udah main sekitar 37 menit ya dari game ya. Oke, kita bisa dilihat chat tab ya. Nah, di sini ada jamnya ya. Oh, lama sekali ya gua. Oke, makanya gua akan mempercepat pasang-pasang memasangnya ya. Lalu di sini makanya gua beli dulu nih. Oke, tinggal satu lagi kita taruh di sini ya. Aneh gak ya begini? Atau ya sini aja lah ya. Oke, lalu tempat sampah ya. Tempat sampah ini kita taruh di paling pojok saja. Satu di sini, taruh di tengah satu. Oke, taruh paling pojok satu ya. Atau di mana ya? Sini aja lah ya. Oke, lanjut. Ini ini kayak papan pengumuman ya. Emang mau ujian pengumuman? Maksudnya ini untuk ini ya, untuk pemberitahuan mungkin ya. Oke, taruh mana lagi? Sini aja lah ya. Kiri kanan. Oh, ini tempat kosong kayaknya, memang tempat taruhnya kali ya. Oke, di sini sudah selesai. Udah 100% ya. Oh, mantap. Oke, kita finish. Kita lihat hasil si Denny merenovasi kereta api ya. Aduh, ternyata lebih mudah lagi, lebih cepat ya daripada yang gue bayangin. Oke, panelnya di sini mantap ya. Bersih semua, dan juga tempat sampahnya perlunya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kayaknya itu tong sampah juga perlu harus diperhitungkan ya, karena kita ngeluarin biaya loh, sekali keluar itu $1000 loh. Oke guys, kita finishkan saja kerjaan kita, dapat 5 bintang ya guys. Oke, untuk biar kita tambah skillnya lebih cepat lagi yang ada di sini ya. Nah, kemungkinan nanti gua akan tentukan skillnya untuk di video berikutnya aja guys. Jadi sekarang ini gua akan melihat-lihat dulu. Oke, ini yang diperlukan, nanti gua akan pikirin dulu yang mana yang benar-benar perlu. Kita akan upgrade aja dulu apa alat-alatnya guys biar lebih cepat. Oke guys, ya, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Gua ucapin terima kasih kembali. Jangan lupa videonya di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di subscribe guys. Dan juga nyalakan notifnya, loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video dari gue ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.